Oke, coba kita lihat view-nya di zoom 5, di pembesaran 5. Itu ada pohon kelapa. Mari kita lihat view-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada teleskop Markul Buntung. Ini punya Mas Edi, anggota Teratai Brimob Simongan Semarang. Ini untuk tipenya Markul pembesaran 1 sampai 6 kali 24 IR. IR itu nyala titik tengah biasanya. Ini tadi saya tanya-tanya harganya sekitar 1,3 kata Ibu. Enggak soal tripod saya ini. Ini untuk turret atas bawah, kanan kiri, dan samping untuk setelan mode kecerahan nyala lampu titik-titik lampu itu. Coba tak buka. Untuk lensa terbilang sangat jernih lah menurut saya, sangat jernih. Ini kategorinya juga teleskop agak mahal ini. Nah itu plus kan ada titik tengahnya. Oke, mohon maaf ini tidak pakai tripod jadi mau fokusannya agak sulit. Langsung saja lihat view-nya langsung ke sana. Teleskop Markul, Markul Buntung. Untuk kode itu 30 ini. Sebenarnya 30 untuk kode itunya, kodenya. Karena ada yang umumnya itu ada yang 25, kadang ya 30. Cuman untuk Markul ini 30. Teleskop premium. Harga sekitar 1,3 katanya. Mungkin rekan-rekan bisa mengecek sendiri di toko online. Oke, mungkin begitu saja sekedar video unboxing. Ini mau dipasang di sini di senapannya Mas Ed, double tabung stainless. Oke, coba kita lihat view-nya di zoom 5, di pembesaran 5. Itu ada pohon kelapa. Mari kita lihat view-nya. Kategorinya radikal tipis, half radikal. Untuk lensa terbilang jernih sekali, kefokusannya juga dapat. Ini tadi tak coba dimainkan di zoom 1, zoom 3, zoom 4. Itu fokus retikel sama fokus objeknya itu sama, dia enggak blur. Ya, cocoknya buat ngonten ini. Teleskopnya YouTuber Pemburu. Sekarang batin enggak di, enggak dikasih ke orang lagi.